Mengawali informasi pertama pemirsa, Kubah Logam atau Mahkota Menara Masjid di Desa Nogosari Rambi Puji terbang di bawah angin hingga menimpa atap rumah warga. Beruntung kejadian tersebut tidak menimbulkan kerusakan berat dan korban jiwa. Akibat hujan deras disertai angin kencang, sebuah mahkota menara masjid Baitu Zakirin di Dusun Gubuk Bago, Desa Nogosari, Kecamatan Rambi Puji mengalami kerusakan setelah terbang di bawah angin hingga menimpa rumah warga. Akibatnya sejumlah genteng hancur dan sempat membuat warga sekitar terkejut dan panik. Namun peristiwa tersebut tidak menimbulkan kerusakan berat. Ningsi, warga yang rumahnya tertimpa mahkota menara masjid, menceritakan bahwa kondisi saat itu sangat menakutkan karena hujan sangat deras disertai petir dan angin kencang. Ini kabarnya ada menara yang masjid yang terbang. Menaranya yang terbang. Ya, menara terbang, itu terbang masih bawa ke sana. Hmm, itu sampai menimpa ke rumah warga sini, Bu. Iya. Iya, itu kena genteng. Kena genteng itu ya. Itu lama bu berlangsung lama bu anu hujan angin bu lama bu ya, lama hujan nih lebat itu ya saat itu petir saat itu ibu tetap di dalam rumah atau seperti apa ya anu tepat di dalam rumah langsung bocor itu ya bu ya langsung bocor tidak bocor lah itu iya saat petir petir itu dengar nih Ojo buka lawangi, kau kok buka apa? Banyak yang dari Rambi Puji, Bambang Sugiharto, Jumber 1 TV, melaporkan.